jangan aja yang besar. Keras dong. Iya. Jangan gitu. Oh iya. Nuri, mau tanya pesan dan kesan dan harapan PPKM ini ada? Adalah ya pesan dan harapan mungkin di satu kalimat. Jadi harapan dan pesan dan kesannya ini sebenarnya langkah awal yang baik ya. Mahasiswa Indonesia di Taiwan karena sebelumnya mungkin belum ada wadah bisa mewadahi semua mahasiswa Indonesia. Mungkin ada beberapa organisasi yang itu hanya bisa dan ini harapannya nanti ke depannya bisa menjadikan mahasiswa Indonesia ini bisa kompak dan bisa menjadi satu dan mungkin nanti ke depannya bisa memberikan suatu substansi. Kita di sini kan studi, lalu di sini kita ada, kita punya masing-masing punya keunggulan. Nah kita mungkin bisa mengetahkan apa keunggulan kita masing-masing dan dengan pada PPI ini mungkin kita bisa disatukan. Apa keunggulan kita mungkin kita bisa mengadakan suatu konferensi atau suatu temu ilmiah dan itu nanti yang bisa berguna bagi kita apa masing-masing. Mau jadi pengurus PPI Taiwan ya? Hah? Wah, kelihatannya saya sudah mau cabut dari PPI. Ya. Kalau gitu tolong sampaikanlah kepada generasi Anda. Ya, mungkin dari Mbak Munasi di Indonesia ya. Yang akan melanjutkan ya. Mau ngomong di sini.